SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ikhwani wa akhwati fiddin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya adalah nikmat kita masih bisa duduk bermajelis di masjid yang mulia ini, Masjid Darul Hijrah, dalam rangka untuk thalabul ilmi, tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri hamba tersebut, Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam majelis ini kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar tentang agama, dan menjadi tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang makna dua kalimat syahadat, ya, yang insyaallah kita semua sudah menghafalnya. Kita bahkan membacanya setiap sholat, betul? Ya. Yaitu ketika kita apa? Bertasyahud. Makanya disebut tasyahud dari kata-kata tasyahada ya tasyahad. Itu bersaksi, ya. Maka poin pertama yang akan kita bahas ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah tentang keutamaan dua kalimat syahadat ini. Keutamaan dua kalimat syahadat, ya, di antara keutamaan-keutamannya atau khasa'is, ya, di antara yang pertama adalah dua kalimat syahadat ini merupakan rukun Islam yang pertama, ya, rukun Islam yang pertama. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa rukun Islam? Ada lima. Ya. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua? Sholat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Puasa. Yang kelima? Haji. Kalau rukun iman ada berapa? Ada enam. Yang pertama? Iman kepada Allah. Yang kedua? Malaikat. Yang ketiga? Kitab-kitab. Yang keempat? Kepada Rasul. Kemudian yang kelima, kepada hari akhir. Yang keenam, Al-Qadar, Al-Qadar. Ya. Karena banyak yang keliru. Rukun iman ada berapa? Ada lima, Ustaz. Ya. Rukun iman ada berapa? Ada lima. Ya.
Pernah dulu saya sendiri yang ngetes pas ujian masuk itu, rukun iman ada berapa mas? Ada 5. Yang pertama sholat Ustaz. Wah ini udah mencurigakan ini. Yang kedua puasa. Yang ketiga lupa Ustaz. Wah ini repot ya. Jadi ya ada memang. Oleh karena itu ya antum belajar jangan sampai keliru ya, sampai rukun iman, rukun Islam tidak tahu. Maka rukun Islam yang pertama adalah syahadatain. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Apa saja 5 perkara tersebut? Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wal haji, ya, di sini didahulukan karena dia tidak mengikuti tartibnya. Yang keempat wa shaumi, yang kelima wa shaumi ramadan. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah Arba'in ya An-Nawawi, kenapa pada sini haji didahulukan, karena tidak mengikuti tartibnya ya, bukan yang dimaksud di situ tartibnya, karena kalau sesuai dengan tartibnya urutannya maka haji adalah yang kelima ya, sebagaimana di dalam hadis Jibril dan di dalam hadis-hadis lainnya. Selanjutnya yang kedua di antara khasa'is ya, kekhususan spesialnya ya, keutamaan dari 2 kalimat syahadat adalah kunci masuk ke dalam agama Islam. Kunci untuk masuk Islam. Ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari juga Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, di sini umir tu. Mabniun li lima lam yusamma bi fa'ilu atau mabniun lil maf'ul atau mabniun lil majhul, sama saja. Ya. Umir tu, saya diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Enggak ada yang bisa memerintah Nabi kecuali Allah, jelas di situ. Ya. Perintahnya di sini bersifat wajib, kata Syekh kata Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam Jami' Ulum Al-Hikam ya. Di sini sifat perintahnya adalah menunjukkan kewajiban. Kenapa? Karena fihi istibahatu al-muharram. Sesuatu yang asalnya haram jadi dibolehkan. Maka ketika ada sesuatu yang haram kemudian malah diperintahkan ya, maka perintah di situ menunjukkan kewajiban. Ya. Ada sesuatu yang haram kemudian menjadi boleh atau bahkan diperintahkan, maka saat itu pemulihan di sini bersifat wajib. Ya. Seperti misalnya dijelaskan oleh para ulama, seperti misalnya di sini kan memerangi manusia. Memerangi manusia itu hukum asalnya enggak boleh. Ya hukumnya kita, hukum asalnya kita harus berbuat baik kepada manusia, ya kan? Harus menjaga hak manusia. Tapi di sini malah ya sesuatu yang asalnya mendolimi manusia enggak boleh, mukul orang enggak boleh. Ya. Di sini malah diperintahkan. Nah, maka sesuatu yang asalnya itu muharram kemudian malah diperintahkan, ini berarti menunjukkan al-wujub. Para fuqaha memberikan contoh misalnya disunat. Nah, tahu disunat? Di khitan? Sudah pernah kan? Sudah pernah, jelas ya. Maka hukum asalnya melukai diri sendiri apalagi memotong, ya kan? Ya. Boleh enggak?
Enggak boleh, ya. Memotong cetak begitu kan enggak boleh. Boleh enggak? Ya. Enggak boleh. Saya memotong jari. Nah, boleh enggak? Enggak boleh. Itu masalahnya haram. Ya. Ketika diperintahkan untuk menyunat, ya kan? Maka perintah di sini sifatnya adalah wajib. Nah, hukumnya wajib. Loh, kenapa Ustaz kok wajib? Kata para fuqaha, fihi istibahatu al-muharram. Karena di dalamnya ada membolehkan yang asalnya itu haram. Ya. Motong ini cetik itu boleh enggak? Enggak boleh motong. Ya. Maka khitan itu kan dipotong ya. Ya. Enggak tahu sih. Belum pernah lihat itu ya. Tapi kan dipotong itu kan, teks gitu kan. Maka di sini hukum asalnya adalah haram. Tapi justru diperintahkan, maka hukum perintahnya adalah wajib. Nah, ini kaidah ya. Jadi di sini umir tu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat berarti sudah muslim, sudah tidak diperangi. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yang terkhasais syahadatain adalah orang yang sudah mengucapkannya maka terjaga darahnya, terjaga hartanya dan kehormatannya. Ya. Haram hartanya, nyawanya, kehormatannya. Makanya tadi ya di dalam hadis tadi fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukannya asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka berarti dia sudah menjaga hartanya, menjaga darahnya dariku. Ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak dalam Islam. Artinya kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tidak boleh dibunuh semena-mena, tidak boleh hartanya dirampas semena-mena, enggak boleh. Ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali enggak boleh membunuhnya, sudah terjaga. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya ketika misalnya kisos, dia membunuh orang dengan sengaja, boleh, asalnya haram enggak boleh. Ya. Tapi ketika dia membunuh orang dengan sengaja, illa bihaqqil Islam, ya. Jadi boleh. Atau berzina, sudah menikah berzina, ya, zina muhson. Maka saat itu juga dirajam. Ya, ilal maut. Jadi ini ya, yang ketiga, terjaga darahnya. Selanjutnya yang keempat, selamat dari neraka. Yang sudah bersyahadat ini akan selamat dari neraka, diharamkan dari neraka. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah haramallahu alaihi nar, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah haramkan neraka atas dirinya. Ya. Diharamkan neraka atas dirinya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, masuk surga. Yang kelima, masuk surga. Dari hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannata. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Ya. Selanjutnya, yang ketujuh. Berapa? Ya, cuman ngetes ya, biar antum
fokus ya. Yang keenam, selamat dari adab kubur. Selamat dari adab kubur ya. Jadi jangan main-main dengan dua kalimat syahadat ini, harus benar-benar ya. Di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah bersabda, "Idza 'uqidal mu'minu fi qabrihi," apabila seorang mukmin sudah didudukkan di kuburannya. Ya, jadi mukmin itu kan dikubur ya. Terus nanti didudukkan, datang dua malaikat, ya tah, didudukkan. Loh, kok bisa Ustaz? Tapi kuburannya kok enggak bergerak misalnya? Ya itu sudah beda alam, ya. Jangan disamakan alam dunia dengan alam kubur, sudah beda alam. Ya. Udah dipasang kamera CCTV, mana kok enggak duduk-duduk begitu ya? Tapi sudah beda alam, enggak bisa. Ya. Dan begitulah manusia mengalami fase-fase dari alam ruh ya ke alam rahim, ya kan? Di alam rahim pun kan enggak tahu. Ya, termasuk ilmu gaib loh, Ustaz. Ada sekarang ada alat itu, Ustaz. Ya. Pakai USG itu kelihatan, Ustaz. Ya. Tayib, apakah ketika ditiupkan ruh, begitu ya? Itu kelihatan di USG itu? Itu loh malaikat yang kan enggak kelihatan. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ketika dicatatkan, ya, wa yu'maru bi arba'ik bikats bi arba'ik kalimat. Diperintahkan untuk menulis empat hal, ya, ajalnya, amalnya, apakah kelihatan? Enggak kelihatan. Ya. Dan ketika manusia sudah berpindah alam dari satu alam ke alam selanjutnya, itu enggak mungkin balik. Ya. Antum sudah brojol keluar dari begitu. Masukkan lagi, masukkan. Apakah bisa masuk ke alam lain lagi? Meninggal pasti ya. Masukin lagi, plok begitu ya, meninggal, nggak bisa. Begitu pula sudah pindah ke alam kubur, ya, ya sudah pindah, nggak bisa kemudian gentayangan, jadi apa pun nggak bisa. Ini ya, sudah pindah alam, ya. Maka apabila seorang mukmin sudah didudukkan di dalam kuburnya, utia. Didatangi dia sama malaikat. Tsumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian si mukmin ini pun berapa? Bersyahadat. Ya. Bersyahadat ya. Mengucapkan kalimat syahadatain. Fadzalika qauluhu, dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat ke-27, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Nazalat fi adabil qabri, ayat tersebut turun tentang adab kubur. Ya. Berarti ketika sudah bersyahadat itu selamat dari adab kubur. Ya. Makanya ketika antum bersyahadat itu harus benar-benar. Karena efeknya itu luar biasa. Ya. Yang ketujuh, mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya, wahai Rasulullah, mada radda ilaika rabbuka azza wa jalla fi syafa'ah, wahai Rasulullah, apakah yang disampaikan kepadamu dari Rabbmu azza wa jalla tentang syafa'at. Ya, di dalam riwayat yang lain Bukhari misalnya, siapakah orang yang paling pantas mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Ya, as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah. Oleh dalam riwayat Ahmad seperti ini, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu latakunanna awwala man sa'alani 'anha.
Sungguh saya sudah yakin, sudah nyangka bahwasanya kamu ini benar-benar akan menjadi orang yang pertama bertanya tentang masalah ini. Mimma ra'aitu min hirsika 'ala ilmi, karena saya melihat betapa semangatmu kepada ilmu. Ya. Jadi ya memang kalau kita lihat murid itu semangat ya nyatet begini, itu besar harapan kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abu Hurairah. Ya. Dibanding yang malas-malesan, ya khairlah insyaallah, ya. Tapi melihat yang semangat terus gini, ya insyaallah, ya. Guru pun akan mengharapkan kebaikan, gitu ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah menyangka, mengharap kamu pasti akan pertama kali nanya tentang masalah ini nih, ada syafaat. Benar ternyata. Ya. Karena saya melihat kamu ini benar-benar semangat dalam masalah mencari ilmu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, syafa'ati liman yashhadu an la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, syafa'atku adalah diperuntukkan bagi orang yang bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dengan ikhlas. Hatinya membenarkan ucapannya, ucapannya pun membenarkan hatinya. Jadi selaras antara omongannya dengan hatinya, keyakinannya. Bukan dia syahadat tapi munafik, kan ada orang seperti itu. Ya. Bersyahadat, KTP-nya muslim tapi enggak senang dengan Islam, enggak senang dengan sunnah. Ya. Senangnya menghancurkan, menghina-hina syariat Islam. Ya. Ada yang seperti ini. Tapi tadi wa hisabuhu 'ala Allah. Allah nanti akan menghisab dia. Santai aja. Ya kan? Dia syahadat, mungkin juga salat, ya kan? Zakat, ya sudah enggak diperang ya. Ya udah, muslim. Tapi hisabuhum 'ala Allah. Ya. Nanti perhitungannya hitung-hitungan sama Allah sudah. Ya tunggu aja. Kalau enggak segera bertobat, ya terus sama Allah di istidraj. Ya, menjelek-jelekan terus Islam, tapi ingat hisabuhum 'ala Allah. Ya. Selanjutnya yang ke-8. Syahadatain adalah prioritas utama dakwah. Prioritas utama apa? Dalam dakwah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, yaitu dalam kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menuju Yaman. Maka ketika diutus ke Yaman, Nabi alaihi salatu wasallam pesan. Ya, dikasih pesan. Kata beliau, "Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Dakwailah mereka, seru mereka. Yang pertama kepada apa? Kepada syahadat, bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Ya. Baru setelah itu, wa in ata'u laka bidzalika, kalau mereka mentaatimu dalam masalah itu sudah nerima, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka sudah mau nurut, maka beritahukanlah mereka Allah mewajibkan zakat. Ya. Diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang yang miskin. Ya. Akhirnya ini menunjukkan apa? Yang pertama adalah menyeru kepada syahadat dulu, ya. Jadi itu yang ke-8. Yang ke-9, cahaya di lembaran catatan amal, ya. Cahaya di dalam lembaran catatan amal. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad beliau, dari atau sahabat Umar, ya. Marra Umar bi Thalhah fa ra'ahu muhtamman. Sahabat Umar melewati sahabat Thalhah.
radhiyallahu ta'ala anhuma. Dua sahabat besar, ya. Sama-sama termasuk 10 sahabat yang dijamin surga. Nah, Umar bin Khattab melewati siapa? Sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Maka Umar pun melihat Thalhah ini kok kayak sedih begitu. Ya. Maka Umar pun bertanya, "La'allaka sa'aka imaratu ibni ammika, yakni Abi Bakrin." Kata Umar, "Kamu ini saya lihat sedih ini." Ya. Kok sedih begitu ya, memikirkan sesuatu. Jangan-jangan kamu merasa sedih gara-gara anak pamanmu menjadi khalifah ya. Ya, yaitu Abu Bakar Siddiq. Saat itu Rasul meninggal alaihi salatu wasallam, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu naik menjadi khalifah. Ditanya oleh Umar, "Jangan-jangan kamu ini senewan gara-gara Abu Bakar jadi khalifah ya?" Gitu. Ya. Faqala la, kata Thalhah, "Enggak, bukan. Bukan gara-gara itu saya sedih. Ya, bukan gara-gara itu saya ini cemberut seperti ini. Sebabnya apa? Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Akan tetapi sebabnya saya ini ya seperti mikir seperti ini karena saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innila a'lamu kalimatan," sungguh saya benar-benar mengetahui sebuah kalimat, "la yaquluha ar-rajulu 'inda mautihi," tidaklah seseorang dia mengucapkan kalimat ini ketika mau meninggal, "illa kanat nuran fi sahifatih," melainkan akan menjadi cahaya di dalam lembaran catatan amalnya. Nah ini ya. Jadi lembaran cahaya dalam catatan amalnya. "Aw wajadalah rawan 'indal maut," atau dia mendapatkan kenikmatan ketika dia meninggal. Ya. Dia mendapatkan nikmatku kubur ya. Nah, sahabat Thalhah ini, "Saya enggak tahu kalimat apa itu." Ya. "Saya dengar sendiri kata Rasul, ini ada kalimat nih. Kalau diucapkan menjadi cahaya di dalam lembarannya, meninggal dengan enak." Ya. Tapi sahabat Thalhah enggak tahu kalimat apa itu. Makanya aduh penasaran. Ini kalimat apa ya? Gitu. Nah, di sini pentingnya ilmu. Ya, kita itu harus tamak kepada ilmu, apalagi tentang akhirat. Ya, harus cari apa kunci-kunci menuju kegembiraan di akhirat. Nah, ini sahabat Thalhah itu sampai bingung. Jadi bingung itu bukan mikirkan ya uang, makanan, apa enggak. Memikirkan ini saya mau ya kalimat apa ini. Maka Umar pun berkata, "Ana ukhbiruka biha." Ah, saya tahu. Saya bisa memberitahukanmu kalimat apa itu. Ya. Apa kalimat tersebut? Hiyal kalimatul lati arada biha ammahu, yaitu kalimat yang beliau inginkan pamannya untuk mengucapkannya. Yaitu siapa pamannya? Abu Thalib. Ya. Ketika mau meninggal disuruh apa? Disuruh bersyahadat. Ya. "Ana ukhbiruka biha," aku akan memberitahukanmu tentang kalimat tersebut. "Hiyal kalimatul lati arada biha ammahu, syahadatu an la ilaha illallah." Ya. Persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. "Faka'anna ma kusifa anni ghita'un," maka kata Thalhah, seakan-akan sesuatu yang asalnya menutup itu terbuka. Ya. Asal itu bingung ya, mendung, terbuka menjadi cerah begitu. "Faka'anna ma kusifa anni ghita'un," tertutup dibuka plus begitu. Ya. "Shadaqta," betul kamu wahai Umar. Ya. "Law 'alima kalimatan hiya afdalu minha la amarahu biha," seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu ada kalimat lain yang lebih bagus, lebih bermanfaat untuk pamannya, pasti akan diperintahkan. Ya. "Paman, ucapkanlah kalimat ini," begitu. Ya. "Seandainya ada kalimat lain selain persaksian la ilaha illallah, pasti akan diperintahkan." Betul enggak? Ya. Karena Rasulullah cinta sekali dengan pamannya itu. Ya. Sangat sayang sama pamannya tersebut. Ya. Cuman sayang tidak mau apa? Tidak mau bersyahadat.
Jadi ini yang kesembilan. Yang kesepuluh terakhir, bukan akhir kajian ya, akhir khosois ya, yaitu adalah pokok cabang keimanan. Pokok cabang atau cabang pokok, yes, kurang lebih lah ya, cabang pokok keimanan ya. Jadi keimanan itu seperti pohon. Seperti apa? Seperti pohon, ada cabang-cabangnya ya. Maka cabang intinya dari pohon, nah itulah persaksian asyhadah, syahadat la ilaha illallah ya. Yang mana pohon itu? Pohon itu kan kalau ada cabang-cabang, ada pohon cabang utamanya kan ya, terus ada cabang-cabang lagi kan. Kalau cabang kecil ini dipotong, kira-kira mati gak itu pohon? Nah, tapi kalau cabang utamanya, nah itu bisa, bisa mati total ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, dan di lafaz milik Ibnu Hibban disebutkan, al-imanu bidun wa sab'una syu'batan, iman itu ada 70 lebih cabangnya. A'laha syahadatu an la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah persaksian la ilaha illallah ya. Wa adnaha imatatul adani tariq, adapun cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan ya. Maka ini prinsip, prinsip seorang muslim, prinsip ahlu sunnah wal jamaah, jangan pernah mengganggu jalan nah. Termasuk kalau parkir, sering maksudnya parkirin sampai nggak bisa lewat sembarangan ya. Maka pastikan kalau antum parkir ya, itu ini insya Allah bisa lewat dengan mudah begitu ya. Kadang buru-buru terus set ya, akhirnya nggak bisa lewat. Ya, makanya ini prinsip, banyak sekali hadis tentang hak jalan ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada orang masuk surga gara-gara motong dahan pohon, mengganggu jalanan manusia ya. Makanya ini bagian dari keimanan ya. Maka jangan suka menutup jalan, paham? Dengan demo misalnya, ganggu jalan enggak? Ganggu jalan ya. Bayangkan antum sedang senep begitu ya, jalannya ketutup, ya Allah ya. Apalagi sakit jantung ya kan, udah megap-megap jalannya di antum tutup, zalim enggak itu? Iya ya. Hanya demi kepentingan pribadi, biarkan jalan itu terbuka, lancar ya. Nah, hati-hati kalau parkir jalan ini, perhatikan jangan sampai ya parkir di tempatnya ya. Jadi itu ya, pokok keimanan adalah syahadatu an la ilaha illallah. Selanjutnya poin yang kedua, tadi poin yang pertama mah khasaisu la ilaha illallah ya. Selanjutnya yang kedua yaitu bahwasanya dua kalimat syahadat ini terdiri dari dua bagian ya. Bagian yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, bagian yang kedua adalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Bagian yang pertama adalah tauhidullahi fil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatannya. Bagian yang kedua adalah tajridul mutaba'ah lir rasuli alaihi salatu wassalam, yaitu mengkhususkan mutaba'ah, peneladanan ya, hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Maka jadi ini ada dua bagian. Sekarang kita masuk bagian yang pertama, yaitu ya ini poin yang ketiga,
tentang makna kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Makna kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah yaitu adalah persaksian tauhidul ibadati lillahi wahdah. Ya, persaksian bahwasanya ibadah itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Ini makna syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ya. Karena lam di situ la nafiyah, nafiyatun lil jinsi. Ya. Maka dia itu harus memiliki khabarnya. Sebagian orang itu keliru dalam menetapkan khabarnya ini. Mereka mengatakan khabarnya adalah maujudah atau ma'bud. Tiada ilah yang disembah, tiada ilah yang ada. Ya, maka ini keliru. Karena apa? Karena ada alih lain yang disembah itu ada. Tuhan-tuhan selain Allah itu yang dijadikan Tuhan itu ada oleh orang-orang musyrikin, ada. Ya. Maka takdirnya adalah hak. La ilaha hak. Tiada ilah yang hak, yang berhak untuk disembah. Nah, ini takdirnya. Jadi ini harus tahu. Ya. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang keempat, ya. Rukun la ilaha illallah. Karena kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah di sini ada rukunnya. Rukunnya ada berapa? Ada 7. Bukan. Ya. Itu namanya syarat, ya, syurutul la ilaha illallah, ya. Adapun rukunnya la ilaha illallah ada berapa? Ada 2. Ya. Biar ngelihat gitu loh, ya. Ada berapa? Ada 2. Yaitu an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat. Rukun yang pertama an-nafyu, rukun yang kedua adalah al-itsbat. Ya. Penafian dan penetapan. Artinya menafikan semua peribadatan kepada makhluk enggak ada. Ya. Menafikan semua peribadatan kepada selain Allah. Makanya la ilaha, enggak ada ilah. Ya. Yang berhak disembah. Ya. Illallah wa itsbat. Penetapan ibadah hanya untuk Allah. Ya. Maka ini 2 rukun la ilaha illallah. Jadi enggak bisa, iya Tuhan saya Allah, tapi juga nyembah pohon, ya kan? Nyembah ya jin, enggak bisa. Ya. Dia isbat Allah sebagai Rabb-nya, maka dia pun harus menafikan selainnya enggak ada, begitu. Jangan sholat iya, ayo habis sholat pergi ke, ya, pohon keramat, ya, kambing keramat, apa keramat misalnya, nggak bisa, ya. Maka harus menetapkan Allah ya adalah ilahi dan selainnya itu nggak ada, ya. Harus memenuhi 2 rukun ini, an-nafyu wal itsbat. Harus tahu ini ya, harus hafal. Jangan sampai nanti mahasiswa saya lebih Nabi Talib, antum lulusan mana akhi, ya? Misalnya siapa namanya Muhammad SPD misalnya, wah dari mana ya akhi? Saya Albi Nabi Talib. Rukun la ilaha illallah apa? Rukun la ilaha illallah apa ya? Wah, bingung, jangan, ya. Rukun la ilaha illallah 2, an-nafyu wal itsbat. Wah, masya Allah, ya. Harus tahu. Ya.
Karena orang-orang kufar dulu itu mereka enggak mau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, enggak mau. Ya, karena mereka paham konsekuensinya, itu loh. Ya. Kalau saya mengucapkan syahadat ini berarti enggak ada yang lain ini. Kambing keramat, pohon keramat enggak ada berarti. Tradisi-tradisinya itu akan ya harus mereka tinggalkan yang sudah dari nenek moyangnya sudah begitu. Ya. Enggak bisa. Kami itu meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan ini diketahui. Ya. Makanya mereka disebut musyrikin, ya, musyrikin Quraisy, ya. Karena mereka itu yakin bahwasanya Tuhannya itu satu di langit, tapi mereka punya banyak tuhan-tuhan lain sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan yang di langit begitu. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini harus diketahui, ya. Kalau kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah berarti menafikan semua peribadatan kepada selain Allah. Enggak ada yang disembah. Ya. Bentuk ibadah apa saja enggak boleh kecuali hanya untuk Allah. Makanya di sini adalah kalau antum belajar balaghah. Balaghah semester berapa ya? Itu ada namanya al-qasru, uslubul qasr. Yes. Di dalam ilmu al-ma'ani, berarti semester 4 ilmu al-ma'ani. Ya. Yeah. Yang semester 5 ngacung ya. Kita tes dulu. Jabir. Mustawa kami Jabir. Mustawa? Salis. Mustawa berapa? Samin. Nah, harus tahu ini. Uslubul qasr, ya kan? Adatul qasrnya di sini apa? Adatul qasrnya, ya? La ilaha illallah ya. La ilaha illallah, adatul qasrnya apa? Siapa lagi nih yang illa? Ah, ini diragukan. Coba siapa yang veteran-veteran? Abu Zubair. Nah. Ya, muraja. Fahim. Lam muraja. Waduh, ya sekarang murajaahnya ya. Apa adatul qasarnya? La ilaha illallah an-nafyu wal istisna. Ya, an-nafyu wal istisna. Maksudnya apa? Ya. Yang sebelum ilah, setelah la, ya. Maksudnya adalah ilah, ya, al-uluhiyah. Maksud alaihinya Allah. Jadi sini qasru sifatin ala mausuf. Ya. Emang harus murojaah ya. Harus murojaah. Ya. Jadi ini kata Alimah bin Al-Qayyim rahimahullah taala ketika kita menyebutkan la ilaha illallah fahuwa aqwa dilalatan, dia itu lebih kuat. Ya. Lebih kuat dilalahnya. Maknanya daripada kita mengucapkan Allahu ilahi atau Allahu ilah, ya Allah adalah Tuhan, maka lebih kuat lagi kalau kita ucapkan tiada Tuhan selain Allah, gitu. Karena di situ adalah tauhidul ibadatillah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini apa namanya rukun la ilaha illallah. Ada berapa? Ada dua. Apa aja? An-nafyu wal itsbat. Selanjutnya kita masuk poin yang kelima, yaitu syarat la ilaha illallah. Ya. Syarat la ilallah ada tujuh. Ya. Syurut la ilaha illallah ada tujuh syaratnya. Yang pertama adalah al-ilm, ilmu. Yang kedua adalah al-yaqinu, yakin. Keyakinan. Yang ketiga adalah
Al-qabulu. Al-qabul, menerima. Yang keempat adalah al-inqiyadu, tunduk, ketundukan. Al-ilmu wal yaqin wal qabulu. Kemudian apa? Al-inqiyadu. Ya. Selanjutnya yang kelima adalah al-ikhlasu. Al-ikhlas. Keikhlasan. Kemudian yang keenam adalah as-sidqu. As-sidqu, jujur. Dan yang terakhir adalah al-mahabbah, cinta. Ya. Al-ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu la fadri ma'qulu wal ikhlas was-sidqu wal mahabbah. Naam. Maka apa dalilnya? Kenapa kok syarat yang pertama adalah al-ilm? Dalilnya adalah dalam surat Muhammad ayat ke-19. Di dalam surat Muhammad ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, fa'lam, ketahuilah. Dari kata-kata alima ya'lamu i'lam. Ya. Ilmuilah bahwasannya la ilaha illallah. Berarti harus apa? Ilmu. Jadi harus paham maknanya. Jangan sampai mengucapkan tapi enggak paham maknanya. Ya. Ucap asyhadu la ilaha illallah, tapi setelah itu ke pohon keramat, kambing keramat, ya. Nah, ini harus apa? Harus tahu maknanya. Jangan seperti burung, ya. Ada burung yang bisa bicara? Niruin ucapan manusia bisa kan? Ya. Burung apa itu? Burung beo apa kakatua? Ya pokoknya itulah, ya. Yang bisa bicara itu ya. Itu kan kalau diajari bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum begitu ya. Niruin bisa. Assalamualaikum. Tapi dia enggak paham. Ya. Mau ada tamu enggak? Assalamualaikum. Dibilang assalamualaikum, assalamualaikum juga dia. Enggak paham dia, ya kan? Oh ya assalamualaikum gitu kan. Manfaat enggak? Ya enggak, ya cuman lucu-lucuan aja biar viral begitu kan ya. Seperti itu. Nah, jangan sampai antum itu seperti itu, ya. Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tapi enggak paham maknanya, enggak tahu konsekuensinya. Ya. Amalannya enggak sesuai dengan persaksiannya. Makanya harus al-ilm, syarat yang pertama. Karena kalau ini tujuh syarat ini agar kalimatnya itu manfaat untuk dia di dunia dan di akhirat. Khususnya di akhirat ya. Ya. Kalau tujuh syarat ini enggak ada, enggak bermanfaat. La yantafi'u qailuha binutqi illa haitsu yastaqbiluha. Maka harus tujuh syarat ini. Ya, dipenuhi. Yang pertama tadi ilmu. Dalilnya di antaranya surat Muhammad ayat 19. Yang kedua yakin. Dalilnya adalah surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat ke-15. Surat Al-Hujurat ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Ya. Orang-orang beriman itu mereka hanyalah orang-orang yang beriman kepada dan rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu. Ya. Lawannya ragu apa? Yakin. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna rasulullah, dan dia ya yakin. Ya. Kalau masih ragu-ragu maka bisa jadi tidak bermanfaat untuknya nanti. Ya. Yang ketiga al-qabul. Menerima artinya enggak menolak, enggak sombong. Ya. Yaitu di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat ke-35. Ya, surat Fussilat ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Mereka itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah,
mereka sombong, enggak mau nerima. Ya. Jadi ketika seorang la ilaha illallah tapi dia hatinya masih enggak mau nerima, sombong. Ya. Maka saat itu tidak manfaat. Yang keempat. Apa tadi yang keempat? Al-inqiyad. Ya. Dalilnya di antaranya surat Luqman ayat ke-22. Surat Luqman ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Ya. Jadi di sini syahidnya adalah "wa man yuslim wajhah." Ya. Maknanya adalah ay yanqad wa yakhda. Dia tunduk, dia patuh. Ya. Maka barang siapa yang dia tunduk, nah itu yang, dan urwatul wuthqa di situ adalah apa tafsirnya? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Barang siapa yang dia tunduk kepada Allah dan dia berbuat baik, maka dia berpegang teguh kepada la ilaha illallah, urwatul wuthqa di situ. Ya, maknanya adalah kalimat la ilallah. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima apa? As-sidqu. Apa? Al-ikhlasunam. Ya. Dalilnya adalah di dalam hadis ya, tadi riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Inna Allah harrama 'ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallah, dia mengharapkan wajah Allah. Ya. Mengharapkan wajah Allah itu adalah salah satu apa namanya ibarah tentang al-ikhlas. Ya. Bisa lillahi ta'ala ibtiqa wajhillah ya imanan bihi fi sabilillah, itu semua ibarat tentang ikhlas. Ya. Maknanya adalah ikhlas. Maka di sini yang bisa menjaga dari neraka adalah dengan apa? Keikhlasan. Selanjutnya as-sidqu. Dalilnya adalah hadis juga riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi." Nah ini. Ya, syaratnya apa? Sidqan min qalbihi. Tidaklah seorang pun bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, sidqan min qalbi, dengan jujur dari hatinya, melainkan Allah haramkan dirinya atas neraka. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir ya, yaitu apa? Al-mahabbah. Al-mahabbah di antara dalilnya surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Ya. Adapun orang-orang beriman maka lebih besar cintanya kepada Allah. Ya. Maka di sini harus cintanya kepada Allah itu lebih besar dari apapun. Maka syaratnya, di antara syarat la ilaha adalah al-mahabbah. Ya. Maka tujuh syarat ini diringkas oleh Al-Hafiz atau Hafiz Al-Hakami, ya Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala. Di dalam mandhumah beliau, beliau mengatakan, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu la yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu wal-inqiyadu lahu fajri ma'akulu was-sidku wal-ikhlasu wal-mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah wabishuruti sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa'innahu la yantafi' qailuha bin nutqi illa haitu yastakmiluha.
Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu lahu fadri ma'akulu wassidku wal ikhlasu wal mahabbah wa waffaqakallahu lima ahabbah. Ya, paham? Tidak paham? Ya. Wabishurutin sab'atin qad quyidat, dan dengan 7 syarat sudah diikat. Wa fi nususil wahyi haqqan waradan, di dalam teks-teks wahyu Al-Qur'an hadis haqqan waradat, ada dalil-dalilnya. Fa innahu la yantafi'u qailuha, maka sesungguhnya tidak akan bisa mengambil manfaat orang yang mengucapkannya, mengucapkan syahadat ini atau la ilaha illallah bin nutqi illa haitsu yastaqmiluha, meskipun dia mengucapkannya sampai dia menyempurnakan 7 syarat tersebut. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu, ilmu, yakin, qabul. Walin qiyadu fadri ma'akulu, ketundukan, maka ini pahamilah yang aku ucapkan ini. Yang keempat tadi ya, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu walin qiyadu lahu fadri ma'akulu. Yang kelima ya, wassidku wal ikhlasu wal mahabbah, 7 ya. Waffaqakallahu lima habbah, semoga Allah memberikan taufiknya kepada apa yang Allah cintai. Maka ini tentang apa? Syarat la ilaha illallah. Poin selanjutnya ya, yaitu syahadat la ilaha illallah berisi penetapan kepada tauhid dan menjauhi syirik. Menetapkan tauhid, menjauhi syirik, karena lawannya itu. Mungkin enggak tauhid dan syirik bersatu? Enggak mungkin, seperti air dan api. Ya. Api dan air disatukan jadi apa? Kalau enggak apinya yang mati, ya airnya yang menguap. Ya. Maka di sini ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita menetapkan tauhid dan kita harus menjauhi kesyirikan. Ya. Maka di sini apa saja keutamaan tauhid dan bahayanya syirik? Ini karena musuh bebuyutan, ya. Yang pertama, tauhid ini tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya. Begitu pula kesyirikan adalah yang harus dijauhi oleh jin dan manusia. Ya. Tujuan diciptakan jin manusia adalah untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik, sudah. Itu intinya. Ya. Di dalam surat Ad-Dariyat surat ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ai liyuwahidun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka apa? Beribadah hanya kepadaku, mentauhidkan aku. Ya. Maka ini tujuan diciptakannya jin dan manusia. Dan juga tujuan diciptakannya seluruh alam semesta. Loh kok bisa? Ya. Kok bisa tujuan ciptakannya alam semesta juga untuk tauhid? Hah? Kok bisa? Karena jin dan manusia itu tinggal di mana? Di bumi, ya. Dia butuh tanah, butuh pohon, butuh matahari, udara, atmosfer, ya kan? Ya. Maka biar manusia ini bisa mentauhidkan, Allah ciptakan semua ini. Ya. Karena kalau enggak, enggak akan bisa manusia itu hidup. Jadi inilah tujuannya. Ya. Makanya Allah beriman dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-3. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Allah menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak, ya, untuk tauhid. Ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah, maha tinggi dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ya. Tujuannya untuk al-haq, untuk mentauhidkan Allah, kok malah mereka menyembah matahari, menyembah gunung, menyembah laut, ya. Ta'ala Allahu 'an dhalika 'uluwan kabira. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Yang kedua,
Tauhid ini adalah tujuan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Ya. Diutus para rasul, setiap rasul dikasih kitab, tujuannya adalah memerintahkan tauhid, menjauhi syirik. Ya. Itu tujuannya. Dalilnya banyak, diantaranya Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, semuanya sama seruannya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Sesembahan-sesembahan selain Allah. Semua rasul, setiap umat itu seruannya sama. La ilaha illallah. Ya. An ibudullah, sembahlah hanya Allah, jauhi taghut. La ilaha illallah, sama. Ya. Bagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya surat 21 ayat ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Ya. Jadi ini intinya dakwah semua nabi dan rasul, yaitu apa? La ilaha illallah. Ya. Sama semua, mulai rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir. Semuanya menyeru kepada apa? La ilaha illallah, sama. Ya. Makanya kalau antum melihat ya di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 59 tulis. Ayat ke-65 tulis. Ayat ke-73 tulis. Ayat ke-85 belum ditulis. Ulangi lagi. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 59. Ayat 65, ayat 73, ayat 85. Gampang kan ngapalinnya? Surat Al-A'raf ayat berapa? 59, terus 65, terus 73, terus 85. Ya. Semua menunjukkan bahwa dakwahnya para rasul itu sama kepada tauhid. Ayat 59. Arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami utus Nuh kepada kaumnya, maka dia pun berkata, ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku, sembahlah hanya Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan selain dia. Ini apa? La ilaha illallah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada bagi kalian Tuhan kecuali dia. La ilaha, tidak ada ilah yang bersama kecuali Allah. Ayat 65. Wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Hud. Nabi Hud itu kaumnya apa? 'Ad, ingat. Ya. Hud diutus kepada kaum 'Ad. Kami utus kepada kaum 'Ad saudara mereka Nabi Hud. Seruannya apa? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembah hanya Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Allah. La ilaha illallah. Ya. Ayat 73. Wa ila thamud akhum salihah. Ya qaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghairu. Dan kami utus kepada Thamud. Siapa? Nabi Salih. Ingat ya. Nabi Saleh diutus kepada kaum Thamud. Ya. Seruannya sama, wahai kaumku, sembahlah hanya Allah saja. Tauhidul ibadah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali dia, kecuali Allah. Begitu pula ayat 85-nya. Wa ila madiyana akhahum syu'aiba. Dan kami utus kepada kaum Madian, saudara mereka, yaitu Nabi Syu'aib. Ya. Seruannya apa? Qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya.
Jadi seruannya apa? Sama. Ya. Sama. Semuanya menuju kepada tauhid. Ustaz, bagaimana dengan Nabi Yusuf, Ustaz? Nabi Yusuf kan menyeru kepada ekonomi. Ya dah. Coba antum melihat kisah ketika Nabi Yusuf di dalam penjara. Ya. Beliau menyeru kepada dua rekannya di penjara apa? Ya. A'arbabun mutafarriquna khairun. Ya, apakah tuan-tuan yang banyak ya, yang terpecah-pecah lebih baik? Amillah apa atau Allah yang satu? Al-Wahid. Ya. Menyeru kepada semua Nabi Rasul itu menyeru kepada La ilaha illallah tauhid. Ya. Makanya dakwah salafiyah pun perihal itu sama adalah dakwah kepada at-tauhid dulu. Ya. Dan itu dakwahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau ditawari, Muhammad, ya. Sudahlah enggak usah dakwah. Kamu pengen apa? Pengen harta dikasih. Mau jadi raja, kita angkat jadi raja. Ya. Mau apa dikasih? Kalau berpikiran secara politis, wah, tak ambil dulu jadi raja kan? Namanya raja kan berkuasa dah, ya? Harta pakai untuk ya lobi sana lobi sini biar begitu kan? Enggak beliau, ya, pokoknya tetap berdakwah kepada tauhid, ya. Maka itu fokus kita terus tauhid, tauhid, tauhid terus, ya. Yang ketiga. Tauhid adalah hak Allah dan kesyirikan adalah kezaliman terhadap hak Allah. Ya. Tauhid itu haknya siapa sih? Haknya Allah, satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka ketika kita berbuat syirik, berarti kita mendzalimi hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya syirik itu menjadi kezaliman yang paling besar. Ya. Kenapa? Karena zalim kepada Al-Khaliq pencipta. Adapun membunuh, merampok, menggibah, membuli, ya, itu zalim kepada makhluk. Dosa besar iya. Tapi mana yang lebih besar haknya? Haknya makhluk apa haknya Khaliq? Mana yang lebih besar? Haknya Al-Khaliq jelas. Ya. Maka kezalimannya pun lebih besar kalau zalim kepada Allah, ya. Yang keempat, tauhid kewajiban yang paling pertama dan paling utama. Sedangkan kesyirikan adalah larangan yang paling pertama dan paling utama untuk dijauhi. Tauhid, perintah paling utama. Sebalik kesyirikan juga adalah larangan yang paling paling utama. Yang kelima, tauhid adalah kunci kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Tauhid adalah kunci kebahagiaan keselamatan dunia akhirat. Sebaliknya, syirik adalah sebab kehancuran dunia dan akhirat. Ya. Dalilnya, tulisnya dalilnya ya. Surat Al-An'am ayat ke-82. Ini sudah habis waktunya nih ya. Surah Al-An'am, surah Al-An'am surah keberapa? 6. An'am 6 gitu enak kan? Ya, An'am 6 gitu ya. Biar gampang ya. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-82. Yang ke-6, tauhid menjadikan amalan seorang diterima, sedangkan syirik menyebabkan amalan seorang gugur. Dalilnya Al-Qur'an surat Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-65. Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-65. Begitu pula surat Al-An'am surat keberapa? Ke-6 ya, An'am 6. Sudah hafal ya. Ayat ke-88. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik maka akan gugur apa-apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketujuh,
tauhid mendatangkan ampunan, sedangkan syirik dosanya enggak akan diampuni. Kalau tauhid, ya, di dalam hadis qudsi riwayat Tirmizi, ya benar Adam wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku membawa sepenuh bumi dosa tapi tidak berbuat syirik, aku akan datangkan sepenuh bumi pula ampunan. Ya. Sebaliknya kalau syirik, surat An-Nisa, surat ke berapa? Surat keempat ayat 48. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya, Allah enggak akan ngampuni kalau Allah dipersekutukan. Yang kedelapan, tauhid akan menjaga dari api neraka. Sedangkan syirik harus masuk neraka. Nah, itu. Ya. Kalau tauhid menjaga dari api neraka, kalau syirik mewajibkan neraka. Yang kesembilan, ya, tauhid memasukkan orang ke surga, adapun syirik besar, ya, itu malah mengharamkan orang masuk surga. Ya. Kalau tauhid pasti masuk surga. Syirik justru haram baginya surga. Ya. Bisa dilihat dalam surat Al-Maidah, surat ke berapa? Surat ke-5 ayat ke-72. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-72. Ya. Selanjutnya bagian yang kedua, makna syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya adalah, ini poin yang keberapa, ini yang ketujuh ya, makna syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu ta'atuhu fima amar wa tasdiku fima akhbar wa jtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara. Ta'atuhu fima amar, mentaatinya, mentaati perintahnya, ya. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang beliau kabarkan. Wa jtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala apa yang beliau peringatkan, beliau larang. Wa an la yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah Allah disembah kecuali dengan apa-apa yang beliau syariatkan. Jadi kalau beribadah harus sesuai tuntunan beliau. Di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat ke-7, wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul ambillah, apa saja yang dilarang berhentilah. Ya. Maka yaitu adalah konsekuensi, ya, tajridul mutaba'ah, benar-benar mengikuti hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita mengikuti sunnahnya dan menjauhi bid'ah, ya. Di antara bahaya bid'ah, poin yang terakhir ya insyaallah, di antara bahayanya menyelisih Rasul atau bahaya bid'ah gitu aja, satu, bid'ah adalah kesesatan. Ya, bid'ah adalah kesesatan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dolalah. Setiap kebid'ah adalah kesesatan. Yang kedua, amalan bid'ah tertolak. Amalan bid'ah itu akan tertolak. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amru fa huwa radd. Barang siapa yang beramal yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim, ya. Kemudian yang ketiga, wajah pelaku bid'ah akan menjadi gelap pada hari kiamat nanti. Wajah pelaku bid'ah akan menjadi gelap pada hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, surat ketiga ayat 106. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah ya putih berseri dan wajah-wajah hitam muram. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir
ya. Yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh, yakni yaumul qiyamah. Hari di mana wajah putih berseri dan hitam, muram, itu adalah pada hari kiamat. Hina tabyadu wujuh ahli sunnah, yaitu ketika wajah ahli sunnah wal jamaah putih berseri-seri. Wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal furqah, dan wajahnya ahli bid'ah, ahli furqah, perpecahan, itu menjadi hitam. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu, ini adalah ucapannya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Yang keempat, bid'ah adalah sebab laknat dari Allah dan para malaikat. Bid'ah adalah sebab laknat dari Allah dan para malaikat. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari, Al-Madinatu haramun min kada ila kada la yuqta'u syajaruha wa la yuhdathu fi hadas. Ya, Madinah adalah tanah suci, tanah haram. Dari batasan ini sampai sini tidak boleh dipotong ya pohonnya, dan tidak boleh berbuat bid'ah di dalamnya. Man ahdatha hadan, barang siapa yang berbuat bid'ah, ya membuat-buat kebid'ahan, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajmain, dia akan dilaknat oleh Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Yang kelima, terusir dari telaga, telaganya Rasul, terusir dari telaga. Yang keenam, terhalang dari syafaat Rasul, ya, terhalang dari syafaat Rasul. Di dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana faradtukum alal haud, aku akan mendahului kalian di al-haud, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang airnya manis, segar, yang sudah minum enggak akan haus lagi. Ya. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum, nanti akan ada orang-orang, ya, yang ditampakkan kepadaku, hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtuli juduni, yang mana ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari haud, mereka dijauhkan, diusir. Ya. Fa'akulu ay rabbi ashabi, maka aku pun berkata, wahai Rabbku, mereka itu umatku. Yaqul, la tajri ma ahdathu ba'dak. Lalu Allah pun mengatakan, engkau tidak tahu bid'ah apa yang mereka buat-buat sepeninggalmu. Ini bahayanya bid'ah, ya. Yang ketujuh, bid'ah itu memecah belah umat. Ya, memecah belah umat. Ya. Bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153. Yang ke-8, bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat, ya, maksiat biasa lainnya, ya. Dan sulit untuk bertobat darinya. Kenapa? Karena kalau maksiat itu orang misalnya berzina, minum khamr, judi, itu tahu dia itu berbuat dosa. Cuman kalah sama hawa nafsunya, nanti tobat itu bisa. Beda sama bid'ah. Dia menyangka dia ibadah tekun padahal bid'ah. Itu menyebabkan sulit, ya. Yang ke-9, bid'ah termasuk menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan risalah. Seakan-akan ada amalan ibadah atau ya yang belum disampaikan, makanya dibuat-buat. Ya. Dan yang ke-10, ya, bid'ah mematikan sunnah. Ya, bid'ah akan mematikan sunnah. Di dalam ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mayati 'ala nasi amun illa ahdathu fi bid'atan, tidaklah datang kepada manusia suatu tahun pun kecuali di situ mereka akan hidupkan padanya kebid'ahan, wa amatu fi sunnatan, dan akan mematikan padanya sunnah, hatta tahyal bid'u wa tamutu sunanu, sampai akhirnya bid'ah itu tumbuh subur dan matilah sunnah. Hasan bin Athiyah rahimallahu, beliau pernah mengatakan, ma bada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'a Allahu min sunnatihim mislaha wa la yu'idu ilaihim ila yaumil qiyamah. Tidaklah suatu kaum berbuat kebid'ahan dalam agama mereka kecuali Allah akan cabut
sunnah yang semisal dengannya dan tidak akan pernah kembali kepada mereka sampai hari kiamat. Ya, ini bahayanya bid'ah itu. Bid'ah hidup satu sunnah hilang. Ya. Misalnya sunnahnya ketika apa ya? Ketika makan, ya mau makan itu baca apa? Bismillah. Oh, kalau saya enggak Ustaz. Kalau saya baca istighfar 50 kali Ustaz. Nah. Akhirnya apa? Sunnahnya hilang, mati. Ya. Dan begitulah karena sunnah sama bidah ini pun ya itu juga seperti air dan api. Enggak mungkin sunnah dan bidah menyatu, enggak mungkin. Makanya enggak ada bidah hasanah itu. Ya, kullu bid'atin dolalatun. Ya. Karena bidah itu musuhnya sunnah. Ya, kullu bid'atin dolalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Ya. Ya, para sahabat mengatakan demikian. Ya. Maka ini ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikuti sunnahnya, jauhi bidah-bidahnya. Ini yang bisa kami sampaikan ya tentang materi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kebenaran, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan kekeliruan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menetapkan kita di atas ucapan yang teguh, al-qaulu tsabit fid dunya wal akhirah. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalina. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.